Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mitsubishi, selamat datang kembali di channel Mekanik Mitsubishi ya. Video kali ini kita akan mereview singkat tentang AC New Pajero GLX 4x4 ya. Ini adalah Pajero GLX 4x4. Untuk model AC nya dia seperti ini ya, menggunakan tombol-tombol. Ini kalau tampilannya seperti ini mirip dengan punyanya Mirat ya. Kemudian untuk head unitnya seperti ini. Dia juga masih sederhana ya. Sudah dilengkapi dengan USB di sebelah sini dan dia juga bisa MP3 ya. Kemudian untuk tampilan speedometernya juga masih standar ya seperti ini. Kemudian lanjut di bagian AC. Untuk di bagian AC-nya dia masih single zone ya. Dan di sini ada tombol-tombol. Di sini adalah untuk tombol temperatur. Kemudian di sini ada tombol blower ya. Atau kipasnya. Kemudian di sini ada tombol off ya. Ini fungsinya untuk mematikan AC. Kemudian jika ingin menghidupkan AC, dia tombolnya di sebelah kini. Kemudian di sini ada tombol auto ya. Jika kita mentet auto, dia akan mode AC-nya akan diset menjadi auto ya. Akan menyesuaikan dengan suhu ruangan. Kemudian di sini ada tombol defogger untuk kaca depan ya. Kemudian di sini ada tombol ventilator. Saat menghidupkan AC, seperti biasa ventilator ini harus tertutup ya. Jika ventilatornya tertutup, maka lampunya akan menyala seperti ini. Kemudian di sini ada tombol mode. Ini adalah mode arah semburan angin ya. Perhatikan ini. Jika dipencet, dia akan berubah. Seperti itu. Kemudian jika ingin menghidupkan AC yang bagian belakang, di sini ada pencetan ya, seperti ini. Atau bisa langsung dihidupkan melalui tombol AC yang di bagian belakang. Coba kita off-kan. Coba kita off-kan dulu ya kontaknya. Kemudian kita on-kan. Tampilan sebenarnya seperti ini. Kemudian kita nyalakan AC-nya. Di sini kita pilih mode ya. Mode semburan anginnya. Kemudian defogger kaca depan. Defogger kaca belakang. Kemudian mode auto. Kemudian ventilator sirkulasi udara luar ya. Dan ini blowernya. Kemudian ini untuk temperatur. Temperatur paling rendah yaitu 18,5 ya kalau tidak salah. 18,5. Temperatur paling tinggi yaitu 31,5. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya tentang cara menggunakan AC All New Pajero GLX 2021. Jika teman-teman ingin bertanya tentang harga kendaraan Mitsubishi, silahkan chat ya atau hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.